63,5 kg, 8 ronde antara Panca Sianturi berhadapan dengan Stuck Ponco Gati. Itulah yang kita akan saksikan malam hari ini. Pemirsa yang akan menempati surut biru, kita berikan... menempati peringkat 16 nasional di kelas ringan, petinju dari Sasana Ardiles, Blitar, Jawa Timur, didampingi pelatih Hidayat dan manajer Suyono. Sementara usia dari Stuck Ponco Gati saat ini adalah 20 tahun, tepatnya lahir di Blitar 15 Januari tahun 81, memiliki tinggi badan 170 cm, jangkauan 80 cm, 8 kali bertanding, 7 kali menang, 1 kali kalah dengan 4 kali kemenangan, KO dicatat oleh Stuck Ponco Gati. Pemirsa, yang tampil menempati surut biru adalah Stuck Ponco Gati. Sementara berikutnya saya panggilkan lawannya yang akan menempati surut merah. Kita berikan tepuk tangan pula untuk Panca Sianturi. Inilah Panca Sianturi, pemirsa, petinju peringkat 6 nasional di kelas welter junior 63,5 kg. Berlatih di Sasana Inline Raya Jakarta, pelatih Vicky Van Rum dan manajer Irwan Susanto. Sementara petinju kelahiran Medan 3 Juni tahun 77, berusia 24 tahun saat ini, memiliki tinggi badan 170 cm dan jangkauan 81 cm. Inilah pemirsa, Panca Sianturi yang sudah bertanding 8 kali, 6 kali menang, 1 kali kalah dan 1 kali seri. 6 kemenangan Panca Sianturi dicatat dengan kemenangan KO dan TKO. Itulah pemirsa, dua petinju akan segera bertarung sesaat lagi. Tetap di tempat Anda, kita akan sama-sama saksikan selepas Anda ikuti pesan-pesan berikut. Ya pemirsa, malam hari ini kembali saya didampingi Bung Samsul Anwar Harahap. Selamat malam Bung Samsul. Selamat malam Bung Undang dan pemirsa di rumah. Ya, kita akan segera saksikan dua petinju yang akan tampil, Panca Putra atau Panca Sianturi di surut merah dan Stuck Ponco Gati di surut biru. Sama-sama 8 kali bertanding. Dan bagaimana Anda melihat perimbangan dari kedua petinju ini, Bung Samsul? Selisih hanya satu pengalaman Bung Undang dan pemirsa, bahwa Panca Sianturi pernah berkarir di ring tinju amatir, sehingga penampilannya menjadi lebih matang, di mana kini dia menduduki peringkat ke-6 nasional, dan Stuck Ponco Gati menduduki peringkat ke-5 nasional. Stuck memiliki tubuh atau tinggi tubuh yang hampir sama dengan Panca Sianturi. Stuck mempergunakan gempuran-gempuran dari pukulan hook kiri kanannya, padahal jangkauannya sebenarnya lebih panjang dari Panca Sianturi. Dan ketika dia melakukan pukulan hook kiri kanan, di sanalah terlihat bahwa belum primanya pukulan tersebut diakibatkan pengalamannya yang belum matang. Dan pengalaman bertanding kedua petinju sama-sama bertanding 8 kali dan rekor KO ya dari Panca Sianturi kita lihat lebih banyak. Ya, kita akan segera saksikan jalannya ronde pertama. Sementara pertarungan di kelas welter junior 63,5 kg ini dijadwalkan akan berlangsung sepanjang 8 ronde. Stuck Ponco Gati bercelana hitam, sementara Panca Sianturi tampil malam hari ini dengan celana merah. Wasit Joni Alwi yang memimpin pertandingan ini. Iya, Stuck Ponco Gati. Ketujuh dari Sasana Ardiles Blitar, sementara Panca Sianturi saat ini berlatih di Sasana Inline Raya Jakarta. Menekan, kita lihat Stuck menekan posisi, namun belum dengan pukulan, sementara Panca mundur teratur untuk memonitor gerakan lawannya. Terus menekan dilakukan oleh Stuck Ponco Gati. Stuck Ponco Gati 20 tahun dan Panca Sianturi 22 tahun. Ya. Sambaran hook kanan dari Stuck. Ya,
terus menekan. Staf pun juga di ronde pertama ini. Namun sudah membuahkan hasil kan Bung Samsul? Ya. Tekanan staf pun juga ini. Masih belum mengenai tadi pukulan staf pun juga. Bagaimana Panca Sianturi dengan tekanan-tekanan ini, Bung Samsul? Seharusnya dia meladeni karena tubuhnya lebih pendek. Tapi yang kita lihat adalah Panca yang mundur teratur sambil atau sedang mempelajari kondisi dari lawannya, kondisi menyerang maupun bertahan. Sehingga kita lihat Panca sendiri belum melakukan serangan-serangan terbaik yang dia miliki. Iya. Jab Panca. Ah, mengena tadi pukulan dari Stak Poncogati. Iya, satu sri kanan Stak. Manfaat kelebihan jangkauan Stak kita lihat dipergunakannya lebih efisien karena lawannya yaitu Panca tidak mau bertarung jarak dekat. Iya, padahal seharusnya Panca yang menekan, Musam Sol. Iya, ya? Seharusnya dia yang menekan karena jarak seperti ini adalah jarak yang tidak menguntungkan buat Panca Sianturi. Sementara kita lihat bagaimana Stak memanfaatkan kepanjangan atau kelebihan jangkauannya. Inilah Stak Poncogati, pemirsa, petinju yang tampil malam hari ini di sudut biru dari Sasana Ardiles Blitar, pelatih Hidayat dan manajer Suyono. Kita saksikan sekarang jalannya ronde kedua. Stak Poncogati berhadapan dengan Panca Sianturi atau Panca Putra. Jab Panca yang tampil berbeda, Bung Samsul, ya? Ya, tidak seperti biasanya. Tidak seperti biasanya yang terbiasa menggempur dan dari jarak dekatlah beberapa pukulan terbaik Panca yang sempat memukul jatuh 6 dari 8 lawan-lawannya. Ya, memang meyakinkan dari rekor pertanding ini, Bung Samsul, seluruh kemenangan Panca Sianturi dicatat dengan kemenangan KO dan TKO. Masih bergerak mundur, kita lihat Panca dan lawannya menekan masuk. Jet-jet Panca berperan pada menit pertama ini, sementara jet-jet dari Stak belum kita lihat berperan. Ya. Apakah yang dilakukan oleh Panca Sianturi ini dalam rangka untuk menguras tenaga lawan, Mas Abdul? Bisa saja. Yang kita lihat adalah langkah mundur yang dilakukan Panca terlalu banyak sehingga bisa saja menjatuhkan mental dari Panca. Ya, dan kini kita lihat bagaimana tekanan Stak Poncogati mengarah terus ke perut dari Panca Sianturi. Ya, memberikan perlawanan sekarang Panca. Kita lihat Panca tidak memperdulikan wajahnya atau kepalanya yang terbuka. Panca melindungi perutnya. Ya. Namun satu balasan strip kanan dari Panca. Masih Stak Poncogati yang mengendalikan jalannya pertandingan. Yang menjadi selisih pada pertarungan ini yang kita lihat adalah mental bertanding di mana Stak Poncogati yang mengendalikan dengan semangat bertarung yang tinggi, sementara yang dikendalikan mental bertarungnya belum naik atau belum meningkat. Ya, sehingga permainannya masih lebih banyak bertahan daripada melakukan gempuran. Stak tetap untuk terus menekan dan lawannya Panca Sianturi mundur. Pukulan uppercut tadi dari Stak Poncogati terlalu menunduk. Baru saja dibunyikan bel ronde ketiga. Kita segera saksikan jalannya ronde ketiga ini. Ronde pertama dan kedua kita lihat jelas bagaimana Stak Poncogati yang mengendalikan jalannya pertandingan. Ya.
apakah ada perubahan pada ronde ketiga ini, terutama pada panca silaban yang kita lihat terlalu defensif atau terlalu bertahan. Ya. Jab dua kali tadi dilontarkan oleh panca Sianturi. Cepat tadi balasan. Ya, satu dan kanan yang baik dari panca. Masih terlihat langkah mundur di saat ditekan oleh lawan panca, Bung Samsul. Ya. Satu jab, baik sekali dari Stark Pojogati. Kita lihat Stark juga tidak lagi intens tekanannya dibandingkan dengan ronde sebelumnya, Mas Samsul. Betul sekali. Jab panca. Ya, mengena tadi Bung Samsul. One, two, jab three dari panca. Baik sekali. Satu balasan cepat dari Stark Pojogati. Kembali menekan Stark Pojogati. Ya, ada perubahan kita lihat pada panca. Dia tidak lagi menunduk. Kepelan ini sekarang Bung Samsul ya. Dia ya. Lebih berani menantang atau menghadapi lawan. Ya. Uppercut. Terus mendatangi lawan, Stark Pojogati. Sementara panca juga memberikan perlawanan yang lebih baik dibandingkan dengan dua ronde sebelumnya ya. Tadi. Jelas sekali kita lihat di pukulan jab panca. Di sudut merah sekarang, Stark menekan dan ya. Kita lihat bagaimana panca terlalu melindungi perutnya sehingga kepalanya terbuka. Iya. Jelas sekali Bung Samsul ya. Iya. Uppercut Stark Pojogati. Tekanan kembali dilakukan oleh Stark Pojogati. Wow. 10 detik lagi. Ya, hook kanan dari Stark Pojogati kembali. Kembali Stark Pojogati unggul dalam pengumpulan angka. Sempat terjatuh kita lihat. Stark